Kapan kita megang, kapan megang kepala botaknya? Muka ditutupin mulut. Hai sobat, selamat berjumpa kembali di channel Alwila Production. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar channel ini lebih berkembang lagi. Hai TM-TM Lovers dimanapun Anda berada. Kali ini di sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda akan ada hal baru lagi, yang dimana sebelumnya telah diperlihatkan bahwa istri Tuan Muda Abimana, Nyonya Kinanti, diketahui telah hamil. Meskipun pernikahan Tuan Muda dan Nyonya Kinanti karena terpaksa, kini mereka telah akan mempunyai anak, yaitu keturunan darah biru Tuan Muda Abimana Sudirja. Kebahagiaan ini tak hanya dirasakan oleh keluarga Tuan Muda dan Nyonya Kinanti, melainkan kebahagiaan ini juga mengundang para penonton setia Terpaksa Menikahi Tuan Muda. Pindah. Daripada berantem. Berkat doa para penggemar penonton setia Terpaksa Menikahi Tuan Muda, kini Nyonya Kinanti telah hamil, yang dimana dalam hal ini memang ditunggu oleh para penggemar Terpaksa Menikahi Tuan Muda. Dikarenakan Kinanti yang telah hamil, Kinanti ngidam hal yang tak wajar, yang dimana Kinanti mengidamkan melihat Tuan Muda Abimana Sudirja mencukur rambutnya, yaitu Kinanti mengidamkan kepala botak Tuan Muda Abimana. Apa kata dunia ketika Tuan Muda Abimana berkepala botak? Kapan megang kepala botaknya? Itu dia loh. Dan bagaimana untuk alur cerita selanjutnya? Tetap ikuti channel ini agar kalian tidak tertinggal berita seputar Terpaksa Menikahi Tuan Muda.